Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Isun Gilang Official. Ini masuk kota Bondowoso, teman. Nah, oke, teman. Jadi kali ini saya bakal mengajak teman-teman sekalian untuk berjalan-jalan ya, berkeliling di kota Bondowoso, teman-teman, yang terkenal dengan kota tapenya, teman-teman ya. Jadi seperti apa untuk suasana di tahun 2022 ini di kota Bondowoso, teman-teman ya, Bondowoso kota. Jadi kita bakal berjalan-jalan di sore hari di jam 4:30, teman-teman ya. Jam 4:30 sore pas lagi pulang kerja, teman-teman ya. Lagi gabut enggak ngapa-ngapain. Nah, ini tak buat ngevlog saja, tak buat motovlog kan, teman-teman. Mumpung sudah selesai ya, sudah rampung semua untuk tugasnya. Jadi ini pas sore hari di jam 4:30 ini tak jalan-jalan dulu di daerah kota Bondowoso, teman-teman ya, di berkeliling di kota di kota Bondowoso atau Bondowoso kota, teman-teman ya, di tahun 2022 ini ya, di sore hari. Biasanya kan sore hari itu pasti ramai, teman-teman. Nah, ini kita bakal berjalan-jalan dan ini adalah SDN Pancuran 2 ya. SDN 2 Pancuran. Dan untuk teman-teman yang asli Bondowoso, bisa direkomendasikan saya untuk wisata di Bondowoso yang sangat rekomendasi, teman-teman ya. Yang recommended buat liburan ya, bareng keluarga, ya bareng poe, buat nongkrong-nongkrong enak loh, nyaman lah ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita bakal berjalan-jalan dan nanti kalau ada requestan teman-teman dari Bondowoso sini yang suruh membuatkan video wisata, monggo teman-teman nanti tak buatkan. Soalnya saya di Banyuwangi juga buat itu, teman ya, buat wisata-wisata itu apa? Buat konten wisata juga. Jadi yang di Bondowoso ini ya tak buatkan juga nanti kalau mau ke wisata, teman-teman, biar enak untuk rekomendasinya untuk liburane. Soalnya kan kalau wisata di Bondowoso ini kalau menurut saya ini kurang terekspos, teman-teman ya. Untuk pengeksplornya itu masih kurang. Jadi ini insya Allah tak rencanakan untuk mengekspos wisata-wisata yang ada di Bondowoso, teman-teman, supaya teman-teman yang pengen liburan atau yang berkunjung ke Bondowoso itu tahu ya tempat-tempat wisata yang rekomendasi untuk liburan bareng keluarga, teman, ataupun yang lainnya ya. Jadi ini masih belum masuk kawasan kota, teman-teman ya. Masih masuk kawasan ya, menuju, belum ke kotanya ini. Nanti kalau nyampe kota baru pelan-pelan, teman-teman ya. Ini ada warung 86 ya. Warung 86, mantep. Terus kemarin itu ada sih, teman-teman ya, ada warung ya, wisata baru lah hitungannya, wisata kuliner baru. Itu bagus banget, teman-teman, tempatnya, tapi belum ke sana saya ya. Tapi pas di post di Instagram dipunyanya Bondowoso Explore itu kayaknya bagus, teman-teman. Soalnya temanya tema Jepang, teman-teman ya, tema Jepang. Itu banyak sekali bunga-bunga sakuranya, teman-teman. Nggak tahu itu sakura asli apa sakuraan ya. Ya nanti tak coba buat jalan-jalan ke sana buat nge-reviewnya. Biar teman-teman yang cari wisata atau tempat-tempat nongkrong itu biar tahu untuk updatean yang terbarunya, teman-teman ya. Biar teman-teman yang ke wisata itu biar nggak getun atau tidak ejong ya, biar tahu untuk updatean terbarunya seperti apa. Nah, ini SDN Negeri Kembang 1 ya. SDN Negeri SDN Kembang 1. Ya Allah. Nah, itu di depan sana itu adalah Gunung Rengganis ya. Gunung Rengganis ya, bener. Plaza Rengganis. Nah, wisata Plaza Rengganis, teman-teman, di puncak ya. Nanti di sana juga lewatnya lewat apa? Arak-arak ya.
jalur arah-arah Bondowoso. Di sana juga bagus teman-teman untuk pemandangannya. Yang mau tahu untuk suasana perjalanan di arah-arah, monggo teman-teman dicek saja video saya itu sudah ada, sudah tak buatkan untuk jalur arah-arahnya itu teman-teman ya. Terus teman-teman yang baru menonton video saya ini, jangan lupa buat di subscribe juga teman-teman, dan jangan lupa buat di share juga ke teman-teman yang lain. Dan ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Alam ya, BNPB-nya Bondowoso itu tadi sebelah kiri, nggak kelihatan. Ini Bank BTPN, Bank BTN sama PDAM juga teman-teman ya. Nah ini kita habis ini memasuki kota teman-teman ya, memasuki Bondowoso kota. Memasuki Bondowoso kota teman-teman, tak pelan-pelan saja sambil menikmati suasananya di kota Bondowoso ini seperti apa. Terus teman-teman yang tahu oleh-olehnya ini Bondowoso bisa apa? Bisa komen-komen saja teman-teman di bawah ya. Soalnya saya nggak tahu untuk oleh-olehnya Bondowoso. Kalau setahu saya ya tape rek ya. Mungkin ada yang lain bisa dikomen-komenkan saja teman-teman ya. Untuk oleh-oleh atau makanan khasnya Bondowoso selain tape ya, itu monggo teman-teman ya direkomkan ke saya, biar saya juga tahu, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Kalau Bondowoso itu banyak makanan khasnya ya. Untuk yang ke kanan ini teman-teman, ini kita nanti ke arah mana ya? Ke arah Tamanan, ke kanan. Ada pusnya, pusnya milu rek. Wih, kucingnya tokaran nih, bahaya. Ini gedung apa ya? Pembangunan kok ya, Zan? Masih pembangunan teman-teman. Ini JNT sebelah kiri. Ini adalah suasana sore hari teman-teman ya, suasana sore hari di sini ya. Di apa namanya? Di Kota Bondowoso teman-teman ya. Dan ini adalah KPPN Bondowoso ya. Terus Samsat Link, ada kantor ya, kantor Samsat Bondowoso. Ini adalah Kejaksaan Negeri Bondowoso ya. Iki mbak iki nggih mantel iki apa udan ya? Kayak udan sih. Iki Bulog teman-teman ya, sebelah kiri Bulog. Bulognya di tengah kota yo. Ya. Ini kita lurus teman-teman ya. Pantang pulang sebelum corona menghilang. Masuk. Sebelah kanan ini apa ya? Oh, pembangunan anyar sih. Di bedeng soalnya. Oke. Udah hijau habis ini. Nah, udah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Beluk iki lek gak disalip beluk-beluk tok iki rek. Tak salip sik. Iki BSI sebelah kanan. Sama Indomaretnya juga, sama Planet Ban-nya juga, teman-teman. Saya biasanya itu kalau ganti-ganti apa service-service itu di Planet Ban itu ya. Tapi bukan di sini, di Banyuwangi, teman-teman ya. Di daerah Ambrayu, Muncar ya. Oke, teman-teman, ini kita lurus ya. Ke arah kota, alun-alun sama kantor Pemda. Kalau ke kiri ini kita ke arah-arah teman-teman atau ke arah Besuki ya, bisa. Biar nggak muter dari alun-alun sana, itu lewat sini aja enak ya. Kalau lurus ini ya nanti kita muter kalau ke Probolinggo. Kalau teman-teman mau ke Probolinggo ya ke situ. Kalau pengen muter-muter dulu di kota ya itu tadi ya, apa? Langsung itu tadi ke kiri, dan ini adalah Palem Hotel ya. Hotel Palem. Oke, lampu merah. Kita berhenti dulu teman-teman. Bismillah.
Iki ada tugu masjid. Iki sore hari yo, lumayan rame sih. Iki ono arek futsalan pisan. Jalan Dr. Sutomo ke kiri ya. Jalan Jenderal Ayani ya ini. Kalau lurus ini kita ke arah Jalan Jenderal Ayani, teman-teman ya. Sudah ada nama-namanya jadi enak. Ngageti wong iki. Iki pet shop grooming ya. Ada soto ayamnya, teman-teman. Ayo, rawon, nasi goreng sama mie goreng. Udah hijau, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, teman-teman ya. Sebelah kiri. Dan ini adalah Pasis Dimsum ya. Dimsum ono kantore. Batagor. Ini lumayan banyak kuliner kalau sore-sore hari, teman-teman, di daerah kota ya. Nah, ini sebelah kanan ini. Ini sekitaran alun-alun, teman-teman ya. Ini daerah alun-alun. Untuk kulinernya sudah mulai buka di sore hari kayak gini. Ini kita ambil yang ke kanan, teman-teman ya. Ke kiri ini kita ke arah anu. Apa? Ke arah Besuki. Ke arah Probolinggo, ke arah jalur arah-arah. Oh, itu ada banyak dongkar, nanti kita bakal muter dulu, teman-teman ya, muteri alun-alun dulu. Ambune. Kan ambulan sih. Oke, hijau, kita lanjut, teman-teman ya. Jadi ini nanti kita bakal muter dulu ya. Muter dulu ke arah alun-alun ya. Jadi ini kita lewat gerbong maut Bondowoso, teman-teman ya. Ini tugu gerbongnya sebelah kanan saya ini. Ini adalah gerbong mautnya. Nanti kita bakal muter lagi di arah ini, alun-alun ini ya. Jadi sebelah kiri ini adalah alun-alunnya. Nah, ini adalah alun-alun Bondowoso, teman-teman ya. Kalau menurut saya ya lumayan ramai lah ya. Untuk suasana alun-alun ini, kita ke kiri, kita muter dulu, dan ini adalah kantor pos, teman-teman ya, depan saya ini, sebelah kanan ini adalah kantor pos Bondowoso Kota, teman-teman ya. Ini adalah suasana alun-alunnya sebelah kiri saya ini. Nah, ini adalah alun-alun, dan sebelah kanan saya ini adalah lapas, teman-teman ya, lapas Bondowoso. Dan kita ambil yang ke kiri lagi, muter dulu ke daerah alun-alunnya, teman-teman ya. Kita bakal muter-muter dulu di daerah alun-alun. Nah, ini ya lumayan lah, lumayan rame lah ya. Udah banyak yang jualan. Lapas-lapasnya udah buka-buka ya. Ini ada BNI sebelah kanan, dan ini adalah kantore ya, Geopark Education Center. Jadi teman-teman yang cari informasi tentang ijen, ya itu di situ ada. Untuk pintu masuknya di sini, teman-teman ya. Untuk pintu masuk, teman-teman yang mau ke itu ya, ke alun-alun, bisa parkirnya di daerah situ, teman-teman ya. Iki, jadi di sini banyak sekali, teman-teman, untuk kuliner ya. Nah, iki alun-alun Ringo ya. Apa ya? Nah, ini adalah dongkare sebelah kiri saya ini, teman-teman ya. Ini adalah dongkar city tour. Oh, jadi kalau teman-teman pengen touring ya, jadi jalan-jalan itu ya. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Mantap, rek. Ini pintu masuknya juga. Dan kita balik lagi di sini, teman-teman ya. Ke gerbongnya ini ya. Apa? Gerbong maut Bondowoso, teman-teman ya. Saya tak dari sini saja biar kelihatan untuk melihat tengoknya. Dan ini adalah gerbongnya, teman-teman ya. Monumen gerbong maut Bondowoso ini sebelah sini, teman-teman ya.
Oke, kita bakal lanjut lagi menuju ke arah stasiun teman-teman ya. Museum trail ya, trail and museum kereta api ya. Kita ke kiri lagi. Untuk yang lurus itu kita ke jalan satu arah, nggak boleh teman-teman. Tabrakan tuh ya. Jadi kita ambil yang ke kiri menuju ke arah pasar ya. Tak salib dulu. Ini kita balik lagi di sini ya. Oke, jadi kita ambil yang ke kanan. Kalau ke kanan ini kita lurus terus teman ya, jalan terus. Ini kita ke arah pasar, Pasar Bondowoso ya, pasar kota. Sebelah sini. Nah, ini. Sini juga ramai teman-teman ya. Nah, ini adalah kawasan pasar kota ya. Bondowoso sebelah sini. Wis enggak bisa rek. Ini ada Rinai Sharp ya. Toko-toko elektronik. Ini kawasan pasar teman-teman ya. Oke, kita lurus aja ya. Nanti kita muternya lewat terminal saja teman-teman, nggak lewat sini ya. Kalau dari sini sih bisa, cuma tak putarkan lagi lewat terminal saja teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu untuk suasananya itu seperti apa kalau kita menuju ke arah terminal ya. Wah, ini rame rek. Macet. Nah, iki wis. Mulai macet sore hari teman-teman ya. Seperti biasa untuk aktivitas di pasar ya seperti ini, apalagi sore hari ataupun pagi hari teman-teman pasti ramai sekali. Nah, ini banyak kubis ya, sayur-sayuran. Wih, Mbak E, medeni rek. Nggak kuat aku. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah kawasan pasar ya, pasar kota, seperti ini. Sumber Kasih, Honda, dealer ya, dealer Honda sebelah kiri. Jam berapa? Tutup ya, jam lebih, jam 4:30 ya. Ini ada Gria BAV, Dana Syariah. Dubai Tekstil ya, ada Dubai Tekstil. Kita ambil yang ke kanan teman-teman habis ini ya. Kita ambil jalur kanan. Untuk yang lurus ini kita ke arah Situbondo Banyuwangi teman-teman ya, Situbondo Banyuwangi. Jadi kita ambil yang ke kanan. Nah, ini ke kanan menuju ke arah terminal ya, ke arah terminal sama ke arah museum spur, museum kereta api Bondowoso teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, ini sebelah kiri sini adalah terminalnya teman-teman ya, terminal Bondowoso. Nah, ini terminal Bondowoso sebelah kiri teman-teman ya, ini ya terminalnya. Jadi kita ambil yang lurus. Kita menuju ke arah museum kereta api Bondowoso teman-teman ya. Nah, ini kita ambil yang ke kanan. Polisi militer ya, ini adalah kantor PM ya, PM-nya Bondowoso ya. Sebelah kanan ini adalah dinas perhutani ya, terus ada dinas kesehatan juga sini. Dan sebelah sini adalah stasiun Bondowosonya teman-teman ya, museumnya, museum kereta api Bondowoso sebelah kiri. Nah, ini adalah museumnya. Kita ambil yang lurus teman-teman ya. Nah, ini kita ambil yang lurus ke sini. Nah, ini nanti kita bakal menuju ke arah hotel apa namanya, ke Green, ya Dreamland ya, Dreamland Hotel sama Villa Ijen ya, Villa Ijen.
ini ngelewatin rel kereta api ya. Tapi nggak beroperasi bisa. Kita ambil yang lurus teman-teman. Oke, aman. Sebelah kiri ini adalah kantor anu ya, BRI ya. Sebelah ini ya, Bank BRI. Dan untuk yang ke kiri ini teman-teman, ini kita ke arah situ Bondowoso ya. Jadi kita ambil yang lurus ke arah Tamanan, ke arah Grujukan ya. Kita lurus ini, dan ini sebelah kanan sini adalah pom bensin Taman Sari teman-teman ya. Taman Sari Bondowoso. Kita berhenti dulu. Soalnya lampu merah. Iku ngawur wes biasa. Ini kita ambil yang lurus teman-teman, udah hijau. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi untuk perjalanan nih. Baik ibu, ini nggak apa-apa rek, nggak panci, nggak sembarang-barang ini rek. Ini daerah Taman Sari teman-teman ya. Ini kita yang lurus saja ya, kita jalan-jalan santai saja di sore hari ini. Dan ini adalah kantor Sawari Gading ya. Kita ambil yang lurus, jalan-jalan ya. Aduh. Kita ambil yang lurus teman-teman, yang ke arah Jember ya. Untuk yang ke kanan ini kita ke RSUD. Ke RSUD Kusnadi ya. Ini enggak apa-apa sih jalan terus ini. Aman kok ya. Oke, jadi kita jalan-jalan santai saja teman-teman di daerah sini. Ini kacang rebus ya. Ada kacang rebus juga teman-teman. Aku penasaran sama ini loh, sama Hotel Dreamland-nya ya. Soalnya bagus teman-teman. Aku enggak boleh masuk ya. Iya, lihat masuk ya Godo. Check in dulu rek ya. Ini ada martabak Netherland ya. Wih, mantap. Ada martabak Netherland. Nah, ini teman-teman untuk sebelah kiri ini adalah Hotel Dreamland-nya. Nah, ini adalah Hotel Dreamland. Dreamland Bondowoso ya. Nah, ini adalah hotelnya, Dreamland Hotel ya. Dan sebelah kanan ini adalah Ijen View teman-teman ya. Ijen View Hotel Resort and Resto ya. Resort and Resto Villa Ijen ya. Ijen View ya, Villa Ijen View. Ya teman-teman, jadi seperti itu tadi. Jadi untuk yang lurus ini kita ke arah Puger ya. Puger ya, Puger Dulosari. Jadi kita ambil yang ke kanan, yang ke arah Jember ya. Ke arah Jember nanti kita bakal muter-muter balik ke sana. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti itu tadi teman-teman untuk suasana berkeliling ya, jalan-jalan santai di mana ini, di Kota Bondowoso teman-teman ya, di pagi di pagi hari, di sore hari, di jam tadi jam berapa? Setengah lima ya, setengah lima sampai jam berapa? Jam empat lima ya. Jadi seperti itu tadi teman-teman untuk suasananya ya. Jadi teman-teman yang baru gabung jangan lupa buat di subscribe juga biar nggak ketinggalan informasi yang saya sajikan di setiap video saya teman-teman ya. Pokoknya dukung terus ya channel saya ini biar tambah maju lagi teman-teman. Dan yang mau request semoga nanti tak buatkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video.